Hello guys. Okay, ini hari berjumpa lagi kita untuk satu lagi review dan unboxing. On the go nak pergi Kuala Selangor ni, ada kerja sikit. So sambil-sambil tu kita buat unboxing sikit lah. So basically hari ni aku nak cerita pasal phone terbaru daripada Huawei, iaitu Huawei P30 Pro. Okay, so ini adalah phone yang memfokuskan kepada kamera. Okay, so P series adalah untuk kamera lah. So basically, selain phone ni, jikalau korang adalah early punya buyer, korang akan dapat beberapa free gift lah. Antaranya yang aku dapat adalah Huawei backup ni 1TB, dan juga snorkeling casing ni lah. Ada juga ada pergi benda-benda lain yang tak penting lah. Aku dapat dia punya set cawan Cina lah, pelik-pelik sikit lah. Tapi ni yang free gift wajib lah kot, kita panggil. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita unboxing dulu phone Huawei P30 Pro ni. Kita lihat apa yang ada di dalam. Jom check it out. Okay, jom kita unboxing. So apa yang ada di dalam? Okay, di dalam terdapat phone-nya sendiri. So kita letak ke tepi dahulu. Okay, so kita lihat apa yang ada di dalam kotak ini. Okay, ada satu lapisan di atas, ada satu lagi kotak kecil. Apa yang ada di dalam kotak? Okay, ada warranty card, ada quick setup manual lah, dan juga ada silicone casing lah, transparent silicone casing. Okay, kita letak ke tepi. So di dalam kotak ada wire pengecasan pantas Huawei yang selalu ada warna-warna purple dekat dalam dia tu, itu wire pengecasan pantas untuk supercharge Huawei. Ada USB-C earphone, dan ada 40 watt punya charging brick lah. Okay, so basically ini adalah P30 Pro. Dan ini adalah dengan warna Breathing Crystal. Senang cerita warna-warna pelangi lah, lebih kurang macam ini jugalah kot. So basically dia ada lagi dua warna, iaitu warna hitam dan juga warna Aurora dia panggil lah. Warna yang seakan-akan kebiruan lah, macam warna Twilight yang sebelum-sebelum ni lah. Okay, seperti yang korang nampak, dia ada setup di atasnya ada tiga kamera. Dan di bawah ni ada satu TOF lah, Time of Flight punya sensor lah, untuk depth sensing, dan juga ada apa tu kita panggil flash. So di bahagian depan ada macam teardrop notch juga. So di bahagian atas ada AF blaster. Di sebelah kanan ni ada butang on off, ada volume rocker. Belah sisi sini tak ada apa-apa. So basically di bawah ada port type C, dan juga ada speaker grill, dan juga ada SIM card tray ataupun nano memory card punya tray lah. So dia boleh masuk sama ada dua SIM card ataupun satu SIM card dan satu nano memory card lah. Nano memory card ni you all boleh beli dengan Huawei je buat masa sekarang. Okay, so warna memang mengancam bos, warna memang cantik. Okay, jom kita on kan dulu. Okay, screen pun sudah on. So before that, jom kita go through dia punya spesifikasi lah. So basically P30 Pro kali ni hadir dengan prosesor 7 nanometer High Silicon Kirin 980. So menggunakan prosesor chip yang sama dengan Mate 30 Pro. So dia datang dengan variasi 8GB RAM dan dua variasi storage, iaitu 256GB dan juga 512GB. So basically untuk bateri dan charging pula, so phone ni hadir dengan bateri berkapasiti 4200 mAh. Memang sangat-sangat mencukupi dan sangat-sangat memuaskan hatilah bateri dia. Dan tak cukup dengan itu, ia hadir pula dengan pengecasan pantas 40W yang dipanggil Huawei Supercharge. Memang berdesup you all charge. Kalau pagi-pagi tu bangun tidur bateri tinggal 20%, 30%, you all cucuk je, saya boleh jamin you all keluar daripada toilet saja, bateri pasti hampir penuh. So dia hadir juga dengan pengecasan secara wireless lah, sepantas 15W. Dan dia juga boleh menggunakan teknologi reverse wireless charging lah. Maknanya you all boleh charge sama ada phone lain di belakang ini. Tetapi harus diingatkan bahawa dia punya speed memang sangat perlahan lah. So saya boleh katakan, saya jujurnya dia punya features ni lebih kepada gimmick lah, untuk sebagai sales point sajalah. So sekarang kita bercakap berkenaan dengan dia punya screen ataupun display. So basically untuk display kali ni, ia hadir dengan screen OLED bersaiz 6.47 inch. So memang besar, memang panjang, besar dan panjang, memang cantik. So basically warna yang dihasilkan memang saya berpuas hati lah, cantik. So dia punya design dia lebih kepada curvy design lah, maknanya curve depan dan belakang.
memang itu kita cakap design language untuk 2018-2019 lah. So untuk curvy design lah. So seperti yang boleh lihat, ada small notch di atas. So di bawah ada minimum bezel. So di bawah flat lah kan. So di belakang ni, oh ini memang saya betul-betul sampai sekarang saya still amazed dengan dia punya warna lah. Saya amat-amat, setiap kali saya pusing belakang je, saya mesti terpukau dengan phone saya sendiri lah. So basically warna Berdin Crystal ni memang sangat-sangat kau-kau cantik. Saya recommend untuk you all ambil kali ni. So you nampak ada triple setup camera di atas dan ada satu sensor di bawah lah. So dipanggil quad camera setup lah. Yang engineered, co-engineered by Leica jugalah. So Huawei memang dah bertahun pakai teknologi yang co-engineered by Leica untuk menghasilkan gambar yang sangat awesome guys. Okey, untuk operating system kali ni Huawei hadir dengan MIUI 9.1 berasaskan Android Pie. So basically you all yang mana memang daripada Huawei akan familiar dengan dia punya system setup dia, daripada segi notification panel, dari segi app drawer, semua adalah familiar lah. Huawei punya MIUI lah, so tak ada isu dengan itu. Okey, dari segi security pula, phone P30 Pro ni sama juga dengan phone Mate 20 Pro, ia hadir dengan in-display fingerprint lah. So kali ni mungkin dah version next generation dia mungkin dah sedikit laju. So dia ada fingerprint in-display dan juga dia ada face unlock lah. Tapi macam biasalah, saya lebih prefer untuk guna fingerprint lah rather than face unlock, sebab face unlock bagi saya agak kurang reliable dan kurang secure lah, sebab dia tak ada sensor, depth sensor dekat atas tu. Dia hanya ada single camera yang hanya detect wajah you dan akan unlock lah. So jom kita test dia punya in display fingerprint. 1, 2, 3. Okay, pantas kan? Kita cuba lagi sekali. 1, 2, 3. Yes. So far saya tak ada isu menggunakan Huawei punya in-display fingerprint. Okay, now the best part berkenaan telefon ini adalah kamera. So basically Huawei P30 Pro hadir dengan 4 kamera di belakang dan satu kamera di hadapan lah, yang merangkap sebagai selfie kamera dan juga face unlock punya kamera lah. So basically untuk kamera hadapan, dia menggunakan sensor 32MP dengan aperture 2.0, dan untuk kamera di belakang, kamera belakang dia menggunakan kamera utama yang pertama sekali di atas adalah sensor 40MP dengan aperture 1.6. Kemudian dia ada ultra wide sensor kamera dengan kapasiti 20MP dan aperture 2.2. Dan yang di bawah kelihatan seperti kotak, itu adalah dia panggil teknologi terbaru, dia panggil optical periscope prism punya sensor lah. So yang bulat you nampak di bawah itu adalah dia panggil TOF, time of flight punya sensor lah, more kepada untuk depth sensor lah. Okay, so dia ada dia punya apa ni, laser dan flash punya sensor lah. So basically kalau you all tanya saya, saya dah menggunakan kamera ni selama beberapa ketika, dan untuk ketika di Little Day Langkawi pun memang saya guna. Saya akan upload selepas ini dia punya contoh-contoh sampel gambar yang saya ambil. Bagaimana, menarik bukan? Gambar dia memang, kalau you all tanya saya, P30 Pro memang win untuk kamera dia. Video bagi saya dekat Huawei ni still kurang, tetapi kamera dia, night mode dia, dari segi zooming dia, dari segi ultra wide dia, dari segi colouring dia, mungkin Huawei still top champ lah dalam industri mobile photography ni. Okay, so sekian saja review dan ulasan kali ni untuk P30 Pro Huawei. So kepada sesiapa yang baru di channel saya Izami Gadget, boleh subscribe, boleh recommend dan share pada kawan-kawan, dan boleh klik bell icon di bawah supaya you all akan dapat apa-apa update terbaru daripada channel saya lah. So sekian saja untuk kali ini, sampai bertemu lagi di review akan datang. Assalamualaikum. Ciao.